mematangkan kembali sektor kita masing-masing. Kalau di hari yang pertama, anggota itu tidak berada di sektornya masing-masing. Misalnya, saya bagian pemeriksaan atau di X-ray. Walaupun belum ada X-ray, tapi kalau sudah ditentukan X-ray-nya ada di situ, kita harus ada di sana. Supaya kita tahu siapa berbuat apa dan bertanggung jawab dengan siapa. Ya. Nah, nanti tolong para penanggung jawab sektor dapat memberikan arahan kembali kepada perwira-perwira penanggung jawab di bagian itu. Jadi nanti setelah kita bubarkan, langsung masuk sektor, sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Pada pukul 15.00 melaksanakan kegiatan apel. Apel ini ditujukan untuk melakukan kegiatan pengecekan kembali lokasi-lokasi yang menjadi sasaran pengamanan, objek pengamanan maupun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat pelaksana pengamanan. Sehingga dari keseluruhan rangkaian kegiatan ini semuanya ditujukan untuk bagaimana kita mempersiapkan pengamanan besok pada puncak opening ceremony pelaksanaan peparnas, pembukaan peparnas tahun 2021.